Kampung Pintingkah. Halo guys, selamat petang dan selamat hujung minggu guys. Okay, pada hari ini kita jalan-jalan guys. Kita jalan-jalan lagi, kita pergi ke sebuah daerah yang dipanggil daerah Batu Lintang guys. Okay, daerah Batu Lintang ni adalah sebuah daerah yang berada bersempadan dengan Kalimantan. Dan Batu Lintang ni terletak dalam bahagian Kediaman. Okay, jom kita jalan-jalan pergi ke Kan Batu Lintang dan kita tengok apa yang ada dekat Kan Batu Lintang guys. Okay, jom lanjut guys. Roti pau RM3, pau RM3. Apa dia kan? Tidak. Buah pisang, buah petai. Kenapa tu, Moy? Masih buah petai, guys? Hah? 5? Jom, suci. Baru buka ke dah, Moy? Aku kemarin. Mari buka ya. Kalau tahu baru Cina itu aja noy. Di pasar. Pasar den. Amai. Amai. Oh, anak nak sedia nah. Ya lah. Berapa, Mas? 11. Sudah kira. Enggak tahu dah. Oke. Oke, thank you, Mas. Ram. Ada sekatan polis guys. Yoit. Dini uang pupuk kena? Oh, dalam. Kerap. Tak masuk kan? Nah, ya. Tiba, jangan sempit. Sempit lah ya. Oh, okey. Budak tak. Wan dek takkan mutu. Oh, nanti. Oh. Dikit bukit wan dek. Dua semua jadi. Oh, okey. Thank you. Okay, ini adalah uang pupuk.
air terjun yang dekat dengan pekan Batu Lintang guys. Okey, cantik betul guys air terjun ni. Okey guys, sekarang air sangat keruh kerana ada hujan di hulu sungai guys. Okey, ada hujan di hulu sungai. Okey, ini menengah kat sini guys. Okay, air terjun ni dinamakan Wong Pupuk. Tempat padahan air untuk sistem air pipe bagi daerah Batu Lintang. Okay, ini adalah sistem tegang di daerah Batu Lintang guys. Kampung Tintingkah, kampung yang terletak di sempadan Kalimantan dan Sarawak. Sebuah rumah panjang.